Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Balik lagi sama Raisya. Hari ini kita mau nge-review aksesoris lagi dari Toto Project pastinya. Dan di depan Raisya ini udah ada aksesoris yang namanya blind spot. Nah, tahu nggak sih sahabat Toto kalau misalnya di kaca spion itu kita kira bisa ngelihat semua sisi, ternyata ada loh yang namanya blind spot atau titik buta atau sisi buta yang bisa membahayakan kalian saat berkendara. Nah, aksesoris blind spot ini memang membantu kalian waktu kalian berkendara, khususnya waktu kalian mau parkir, kalian bisa ngelihat garis parkirnya di mana. Kemudian kalau misalnya kalian mau ngambil karcis parkir atau mau bayar e-tol misalnya di jalan tol, ini kita bisa ngelihat nih batas trotoarnya di mana supaya bodi mobil kalian nggak langsung kena trotoarnya. Nah, daripada kalian bingung, mendingan langsung aja kita unboxing. Habis nanti kita juga bakal demonstrasiin produk ini di akhir video, langsung kita tempelin di mobilnya. Let's go. Langsung aja udah kita unboxing ini untuk produk blind spotnya. Jadi ini si kecil ini sudah dilindungi sama si bubble wrapnya, jadi aman banget sudah sampai di tempat kalian. Dan juga ini dia nih yang akan ditempel di bagian kaca spion, tepatnya kaca spion bagian kiri mobil kalian. Ini ditempel di bagian bawahnya. Nah, ini ada dua kaca nih sahabat Toto. Kita sebutnya ini sisi A dan juga sisi B ya. Nah, kalau misalnya untuk yang sisi A ini dia akan memperlihatkan blind spot tepatnya untuk bagian luar mobil dan juga bagian belakang mobil. Yang kalau misalnya di kaca spion biasa itu nggak bakal kelihatan sama sekali. Dan juga untuk yang sisi B ini dia lebih ke arah depan mobil. Dan untuk pemasangannya kalian nggak perlu khawatir karena di atasnya ini ada double tip 3M-nya. Dan ini tinggal dicopot aja, kalian nggak perlu beli-beli lagi, nggak perlu gunting-gunting lagi. Ini tinggal dicopot, tinggal ditempelin di bagian kaca spionnya. Dan kalian nggak perlu khawatir ini bakal copot karena ini 3M-nya udah kuat banget. Jadi mau dibawa jalan, berkendara, ini nggak bakal copot-copot. Nah, untuk kualitasnya juga bahannya high quality, jadi nggak cepet pecah, nggak cepet retak juga, jadi aman juga. Nah, langsung aja deh ya, kita lama-lama lagi, kita langsung lihat aja daripada bingung-bingung produknya tertempel seperti apa. Kita langsung pasangin di mobil All New Innova-nya, dan kita bakal demonstrasiin si blind spot ini bekerja gimana. Let's go! Nah guys, si All ini Innova-nya udah kita pasangin si blind spot-nya. Jadi blind spot ini bakal membantu kita di saat kita mau parkir, jadi bisa kelihatan nih yang tadinya nggak kelihatan si garis parkirnya. Berkat si blind spot, kita udah bakal kelihatan si garis parkir, jadi kita bisa parkirnya secara lurus gitu ya. Langsung aja kita praktekin ini, Indonesia lagi markir si mobilnya. Kita mundur. Jadi yang tadinya nggak ada bantuan kaca si blind spotnya, cuma kaca spion aja, nggak ketan sampai bawah. Berkat si blind spot ini, kalian bisa ngelihat jalannya itu sampai bawah guys. Jadi bisa ngebantu kalian waktu kalian mau parkir. Jadi itu kelihatan garis merahnya dari pandangan si pengemudinya. Tinggal disesuaikan aja. Jadi ngebantu banget untuk kalian waktu berkendara gitu. Jadi nggak perlu buka-buka kaca lagi buat ngeliat si garisnya ada di mana. Berkat ada bantuan si blind spot ini, kalian nggak perlu buka-buka kaca, langsung dipakainya dengan lurus gitu. Berkat si bantuan si blind spot ini karena udah kelihatan dari kacanya. Nah, buat sahabat Toto mau dapetin produknya bisa langsung datang ke Auto Project Garage retail kita di Ruko Sudayu Super Blok I nomor 8. Bisa langsung pasang juga, nggak cuma aksesoris ini aja tapi semua aksesoris dari Auto Project. Atau kalian misalnya nggak mau keluar rumah bisa langsung cek nih scroll scroll e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject karena banyak banget informasi mengenai tentang otomotif dan juga pastinya update-update barang-barang aksesoris terbaru dari Auto Project. Dan juga jangan lupa like, comment, dan juga share video ini. Siapa tahu video ini bisa membantu teman-teman kalian yang lagi nyari aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya Auto Project. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!